أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan banyak-banyak syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita semua pada hari ini peluang dan juga kesempatan untuk kita meneruskan lagi ketaatan kita kepada Dia. Mudah-mudahan sidang jemaah dan juga sidang pendengar sekalian, segala apa yang kita buat pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan yang saleh. Dan kalau ada di sana kita melakukan apa-apa pelanggaran, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, cepat-cepatlah kita minta ampun pada Dia, istighfar banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengira kesilapan yang kita buat itu sebagai satu perkara ia akan ditunjukkan di hari akhirat kelak. InsyaAllah pada malam ini kita cuba mengisi ruang masa yang ada, yang ada ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan tidak terbiar dengan begitu saja. Saya nak petik satu hadis Nabi SAW yang mana hadis ni sangat ringkas tuan-tuan sekalian dan sangat mudah dihafal. Kalau kita nak menghafal hadis, buat permulaan bagi kita-kita yang dipanggil peringkat yang dah beroma ataupun yang dah di luar daripada bidang pendidikan akademik ni yang secara rasmi. Jadi dengan kesibukan kerja kita, dengan tugasan harian kita, tanggungjawab di rumah kita apa semua, kadang-kadang nak tumah, nak mengapa hadis seperti mereka-mereka yang duduk di pondok, duduk di madrasah itu sangat payah. Jadi oleh kerana itu carilah tuan-tuan hadis-hadis yang pendek supaya kita boleh juga mengapa hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat, kita ada hujah di depan Rasulullah nak mengatakan kita ni cinta kepada Dia sungguh. Lalu kita boleh cover beberapa hadis yang kita ingat, yang kita hafal masa dulu di dunia kepada Rasulullah, kalau kita jumpa dengan Rasulullah takdirnya. Oleh kerana itu pada malam ini saya nak petik satu hadis yang pendek di antara sekalian banyak hadis-hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh ulama, iaitulah daripada Sufyan bin Abdullah, daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata dia, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, tolong sebutkan kepada saya wahai Rasulullah, fil Islam, dalam agama Islam ini, qaulan, satu perkataan, satu nasihat, satu wasiat, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang mana kalau saya dengar nasihat ataupun wasiat yang kamu berikan itu kegi, saya tidak berhajat dah nak tanya orang lain tentang nasihat-nasihat lain. Maksudnya dia nak memadai dengan apa yang Rasulullah khabar. Tolong beri wahai Rasulullah satu ungkapan, satu nasihat yang kira-kira saya tak perlu dah pada nasihat orang lain. Saya pakai pegang hak Rasulullah sebut ni je. Sahabat ni, tuan-tuan sekalian, dia memang PA perangai dia, dia suka minta nasihat. Berbeza dengan kita hari ini, kita kalau orang nasihat kita tak apa suka tak. Kita kata bleber hok mo ni. Bleber, nasihat dengan bleber ni lain. Orang rumah kita bleber. Bleber ni kadang benda yang apa nama ni yang berkait dengan kehidupan seharian. Yang kadang-kadang tu tidak penting pun. Tapi dia ambil kisah juga. Itu bleber. Nasihat ni benda yang penting. Nasihat berkait dengan agama, berkait dengan kebaikan. Jadi jangan kita mudah nak kata ke orang blebeh umum, jangan blebeh gitu. Bila dia nak kabur sesuatu perkara yang molek, hadis, ayat Quran dan sebagainya, kita dengar. Itu cara dia panggil
kehidupan seorang Muslim yang sebenarnya. Kita suka menerima nasihat daripada orang-orang yang lain. Sebagaimana sahabat. Sahabat bukan dia dengar nasihat, dia sendiri minta suruh orang nasihat ke dia. Antaranya kepada Rasulullah lah. Tiap kali jumpa dengan Rasulullah, minta nak suruh Rasulullah nasihat kepada dia. Sehingga sampai ada satu ayat Quran tuan-tuan yang menyekat sahabat-sahabat ni tak memberinya ganggu Nabi ni acak kali. Adalah satu surah di akhir-akhir Quran lah tu, surah tu disebutkan bahawasanya bila mana ada orang mari nak bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad, maka kamu kena suruh dia sedekah dulu. Siapa Allah Ta'ala turun perintah kena sedekah dulu baru boleh tanya soalan. Katanya ulama-ulama yang menafsirkan ayat itu supaya sahabat-sahabat ni tidak acak sangat tanya, sebab dia beri tanya, beri minta nasihat. Ha, itu tuan-tuan. Jadi kita ambil faedah begitu, kita dengan ulama-ulama kita yang masih ada atas dunia ni, kita gilah jemba mereka-mereka yang ada ilmu, ulama-ulama ini, untuk kita minta nasihat dia. Lalu kata Nabi, bila Nabi ini diminta oleh sahabat ini nasihat, Nabi berilah satu nasihat. Dan hak ni hak saya nak suruh kita semua hafal, kalau boleh hafal lah. Sebab ni pendek. Hadis Nabi hak ni. Nabi sebut. Kata Nabi kepada Sayyidina Sufyan bin Abdullah, "Qul amantu billah thumma istaqim." Pendek. Nabi sebut qul, katakanlah wahai Sufyan, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah, "Thumma istaqim." Kemudian kamu istiqamahlah di atas apa yang kamu sebut itu. Pendeknya. Qul amantu billah sumastaqim. Ha, atas-atas tadi tu tak payah ngapal apa. Ha, kita ingat cerita dia, ada sahabat mari tanya Rasulullah nak minta nasihat, yang mana dengan nasihat tu kaki dia tak berhajat dah pada nasihat orang lain. Lalu Nabi pun sebut, ha, kita baca matang dia, qul amantu billah sumastaqim. Nabi kata, kamu sebut, kamu kata dengan lidah kamu, amantu billah, saya beriman kepada Allah, sumastaqim. Kemudian kamu istiqamahlah, konsistenlah di atas apa yang kamu sebut itu tadi. Hadis yang cukup ringkas, riwayat Muslim. Hadis-hadis yang ringkas sebegini tuan-tuan, ulama kita mengklasifikasikan dia sebagai hadis-hadis yang termasuk dalam Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ini merupakan satu percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas tetapi padat. Dipanggil jawami'. Jawami' ini merangkumi. Al-Kalim, percakapan yang merangkumi. Jawami' Al-Kalim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi pernah sebut, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Aku ini dilebihkan di atas sekalian nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ke muka dunia ini dengan 6 perkara. Nabi kata aku ni, Allah Ta'ala lebihkan aku daripada orang-orang lain, nabi-nabi lain, rasul-rasul lain. Ada perkara yang aku boleh, nabi-nabi lain tak boleh, rasul-rasul lain tak boleh. Ada perkara. Yang pertama kata Rasulullah, "U'titu jawami'ul kalim." Yang pertama aku diberikan jawami'ul kalim, satu percakapan yang ringkas tetapi padat. Percakapan yang beberapa kerak saja tetapi sangat bernas, orang faham banyak. Yang kedua kata Rasulullah, "Wa nusirtu birra'bi." Dan aku diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan menghadirkan, dengan dihadirkan rasa takut ke dalam musuh, ke dalam hati musuh-musuh. Nabi diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala dalam peperangan-peperangan tertentu yang disertai Nabi dan juga orang Islam, dengan tidak payah nak akak pedang, nak akak nak hunuh pedang, nak hunuh anak panah, tak payah pun. Allah Ta'ala menghadirkan rasa gerung di hati-hati musuh Islam. Tengok orang Islam jadi gerung dah. Itu dia panggil ru'ab. Ha, ru'ab. Ni diberikan kepada Rasulullah, tidak diberi kepada umat-umat yang lain. Yang ketiga, "Wa uhillat liyal ghanaim." Dan diberikan juga kepada aku ini, kata Rasulullah, halal untuk ambil harta rampasan perang. Ghanimah. Ha, mungkin umat-umat terdahulu tidak dibenarkan ambil, tapi bagi umat Rasulullah dan Rasulullah sendiri masa dia pergi perang, bila pergi perang dengan musuh, musuh kalah, maka musuh tinggal harta. Harta tu boleh diambil oleh orang Islam dan dibahagikan sendiri oleh Rasulullah, siapa dia yang berhak dapat sekian-sekian.
Nah, itu dipanggil ghanimah, harta rampasan perang. Diberi pada Rasulullah, tidak diberi pada umat yang lain, nabi yang lain. Waju'ilat liyal ardu, dan yang keempatnya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan kepada aku juga bumi itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud yang mana bersih, bersih lagi suci. Masjid kita, kita faham masjid gini, ya tak? Masjid putih, masjid ladang. Sebenarnya masjid ni tempat sujud. Kat mana-mana sekalipun, istimewanya orang Islam ini, dia boleh sujud kat mana-mana. Walaupun tidak ada satu bangunan khas yang dibina macam masjid putih kita ni. Walaupun. Lalu Nabi sebut, dijadikan bumi itu semua sekali boleh buat semayang. Tak ada masalah. Tanah dia tanah yang bersih. Selagi mana kita tak nampak ada najis di tempat yang yang kita pergi itu, yang kita nak semayang itu. Contoh kita pergi padang bola. Padang bola kalau tak ada sejadah sekalipun boleh semayang. Syaratnya kita tengok tak ada najis apa semua, boleh semayang. Ha. Debu-debu tu tidak ada masalah. Dia kita kena beza najis dengan kotor. Kotor lain, najis lain. Najis tu tak sah semayang. Kotor tu dia hanya mengkotorkan pakaian lah. Cemar dia panggil. Ha. Kotor, cemar. Dia tidak berkait dengan sah atau pebatalnya semayang kita. Jadi tidak ada masalah debu-debu hot tepek. Setengah orang dia berasa geli, kata tak boleh semayang gitu. Bukan masalah tak sah. Jangan kita salah faham sah tak sah. Sah semayang. Cuma ada orang-orang yang geli nak semayang atas tanah, tepek tanah apa semua. Itu masalah dia lah. Cuma kalau kita nak semayang atas tanah, boleh, tak ada masalah. Nabi sebut ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat dia. Dan Nabi sebut yang keenamnya, wa ursiltu ilal khalq kafatan, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku ini diutuskan kepada sekalian umat, bukan umat-umat tertentu sahaja. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, dia ada umat-umat khusus dia. Ada yang diutuskan kepada penduduk Madian saja, ada yang diutuskan kepada penduduk apa nama ni, kota Antakiyah saja, ada yang diutuskan kepada penduduk Bani Israel saja. Nabi semua sekali, orang yang Yahudi ke, bangsa Mongol ke, bangsa Bugis ke, semua sekali, bangsa Melayu, bangsa Arab, semua sekali nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hebatnya Nabi kita. Sampai saja zaman Nabi kita, Nabi kita menguasai semua sekali umat-umat. Dia diutuskan untuk menjadi role model kepada semua umat. Adapun Nabi-Nabi yang terdahulu hanya diutus pada umat-umat dia sahaja, orang kampung dia sahaja. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yang keenam, Wa khutima bi an-nabiyyun, dan aku ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi yang terakhir, Nabi penutup kepada sekalian Nabi. Nabi kita Muhammad SAW tidak diberikan kepada Nabi-Nabi lain, iaitulah penutup, sebagai penutup kepada sekalian Nabi-Nabi yang diutuskan. Ini kehebatan Nabi kita, enam kata dia. Yang di atas sekali yang tadi kita sebut, jawami'ul kalim, Nabi diberikan satu percakapan yang ringkas, tetapi orang faham padat, orang faham banyak, cakap sikit orang faham banyak. Ha, tu. Sebab itu hadis yang kita baca ni sendiri walaupun pendek, qul amantu billah sumastaqim, ulama mensyarahkan ni bukan satu kitab, banyak kitab. Mari ulama tu tulis kitab syarah pula hadis ni, mari ulama kedai mari tulis pula kitab syarah pada hadis ni. Nak katanya walaupun pendek saja perkataan Nabi, tetapi memberi makna yang cukup besar sehingga orang boleh tafsir macam-macam perkara di atas satu hadis yang ringkas tadi. Tu baru hadis yang ringkas. Kalau hadis yang berjela-jela panjangnya, lagi-lagilah banyak mutiara-mutiara hikmah yang boleh digali dalam hadis itu lagi. Ha, ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok pada hadis yang ringkas tadi, maksudnya secara lebih kuranglah, maksudnya setakat masa yang ada ni, pertama sekali Nabi menyebutkan dalam hadis ni dua perkara sahaja. Sahabat minta tu bersungguh, semangat dia, tolong Rasulullah beri saya nasihat. Kalau nasihat ni Rasulullah beri, saya tak berhajat dah pada orang lain nak minta nasihat. Macam ke kalau kita mesti banyak ni, Nabi nak beri ni mesti banyak.
seolahnya. Tapi Nabi tak beri banyak pun. Nabi beri dua kara je. Ginilah wahai Sufyan, ambil dua kara saja Nabi kata. Sebut aku beriman pada Allah. Yang kedua, mu kena istiqamah. Dua kara. Walaupun nampak kecil, nampak sikit, tetapi besar, berat peranan dia untuk kita bawa dalam kehidupan. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kita hari ni memang suka sebut dah, saya beriman. Kita semua ni orang yang beriman. Dan kita baca Quran pun ada semua ayat, ya ayyuhallazina amanu, innallazina amanu, wahai orang beriman, sesungguhnya orang yang beriman. Beriman tu dah biasa dah, duk main di bibir kita. Cuma apakah kita pernah menghalusi maksud beriman yang sebenarnya? Kata ulama, iman itu dia ada tiga. Satunya al-iqraru bil lisan, kita mengakui dengan lidah. Yang kedua, wattasdiqu bil janan, kita membenarkan dengan hati. Dan yang ketiganya, kata ulama, wal amalu bil arkan, iman itu mesti diamalkan, mesti diterjemahkan dengan perbuatan, mesti dibuat dengan perbuatan kita, anggota badan. Ada tiga perkara. Yang pertama, kena lafaz iman. Kita beriman, amantu billah. Betul lah tu. Dan yang kedua, kita kena bukan setakat lafaz dengan mulut, tetapi mestilah apa yang dilafaz di mulut mesti dibenarkan juga dalam hati. Jangan mulut kata lain, hati kata lain. Tidak begitu. Kita kena sama. Mulut kata beriman kepada Allah, hati pun turut mempercayai Allah Ta'ala, mengakui Allah Ta'ala saja yang berhak disembah. Hak lain tidak berhak disembah. Walaupun orang beri pitih banyak mana pun, kalau pitih tu riba, kena tolak. Itu maksud beriman dengan hati. Beriman dengan mulut, emang ramai orang sebut hari ni, saya beriman, 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 beriman. Betul tak? Mengucap syahadah dan sebagainya. Tetapi iman dengan hati ni, jarang-jarang orang boleh memenuhi kriteria yang sebenar. Sebab kadang-kadang bila mana kita tengok dia semayang bang, tahi lekuk kepala banyak lah, hitam. Tetapi bila mana diberikan duit ataupun sesuatu yang berbentuk keduniaan, tetapi benda tu sendiri menyalahi agama, dia akan berfikir dua kali. Kebanyakannya dia bukan kata, eh tak boleh ni, haram ni, tak boleh ni, ni tak boleh ni, langgar syariat ni, tak boleh. Tetapi kalau benda tu berbentuk keduniaan dan dia berahi pula benda tu, dia bukan tidak akan kata tolak sama duduk, melainkan dia akan kata tu menandakan ada berfikir-fikir dulu. Bagi orang yang beriman setu-setunya, dia kena tolak tu kalau benda tu jelas dah haram. Pitih riba, pitih rasuah, memanglah pitih ni benda yang kita suka, benda yang kita minat. Nak pitih ni siapa tak mahu pitih tak? Kita hidup ni mesti kena ada pitih. Nah, kerana kita nak beli kena guna pitih, nak belanja anak sekolah kena pitih, nak shopping pun kena pitih juga, nak sedekah kena pitih. Jadi pitih ni banyak manfaat dia, bukan setakat untuk dunia, bahkan untuk akhirat pun guna pitih juga. Tetapi jangan kerana kita nak kepada pitih tu sampai kita keduakan agama kita, kita kesampingkan agama, tolak tepi. Tak apalah, kita ambil pitih dulu, lepas tu kita sedekah, ha? Boleh cuci balik kata. Ada setengah orang dia buat konar gitu. Riba, pitih riba, dia kata tak apalah, walaupun pinjaman ni pinjaman riba, kita terdesak ni, kita ambil dulu, lepas pada ni kita cuci balik. Dia buat main gitu. Bagi orang yang betul-betul beriman, dia tidak ada dah permainan sebegitu, dia tolak tu. Itu baru dikatakan beriman dengan hati yang sungguh-sungguh. Lepas pada beriman dengan mulut, lidah, dengan hati pun sudah, satu lagi kena buat. Kita kena terjemahkan apa yang kita sebut dengan mulut dan kita benarkan dengan hati itu dengan perbuatan kita. Terjemah. Maksudnya, apa bukti kita beriman? Kita sembahyang, kita puasa, kita bayar zakat, kita pergi haji kalau mampu. Ini yang kita kata terjemah dengan perbuatan. Kalau kita hanya mengucap dengan mulut, membenarkan dengan hati, yang orang tak nampak pun dengan hati ni, hati ni Allah Ta'ala saja nampak, tetapi kita tak semayang. Bila kita tak semayang, orang kata dah awak ni mana cerita tak semayang. Saya orang beriman. Jadi macam mana kita nak membuktikan keimanan tu sedangkan kita tak buat benda yang boleh menjadikan, membuktikan kita betul-betul beriman, iaitu semayang tadi. Situ masalah. Dan ada pula setengah yang mengatakan, kita ni, pokok kita ni, bila kita duduk berzikir sampai satu tahap makam kat gi, kita tak perlu dah semayang macam orang lain. Anak murid dia pun tanya, bapa tu guru,
Sebab kita telah pun sampai makam yang tidak disampai oleh orang lain. Kita telah berada hampir dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Bila kita dekat dengan Allah Ta'ala, tidak perlu lagi kita nak terjemahkan dengan perbuatan. Tak payah dah nak semayang, tak payah dah nak puasa. Sebab keimanan kita memang betul-betul betul-betul kukuh dah dengan kemah-keming dah, dia kata, dengan Allah Ta'ala. Ha, dia buat kata gitu. Bagi orang yang macam ni, dia tersesat dalam ceroh. Sesat dalam ceroh, tuan-tuan. Sesat dalam gelap boleh tahan kira tak? Mula sabar lah gelap nak sesat pun. Tak jumpa cari suwi. Sebab gelap. Ni sesat dalam ceroh. Sebab apa kita kata sesat dalam ceroh? Sebab lapu semua ada belaka dah. Tempat ngajar kuliah maghrib ada belaka dah. Tapi dia sesat lagi. Sebab dia tak jumpa jalan puca yang sebenarnya. Ataupun kadang-kadang kita ni boleh jadi mata kita ni terlalu sangat menerima cahaya yang sangat terang sehingga mata kita tak nampak dah benda apa yang sebenarnya. Ha. Cahaya ataupun benda yang kita nak pegang ini mesti ada hak dia. Mesti ada hak. Belajar contohnya. Belajar ni bagus. Berzikir, berzikir bagus. Tetapi kalau kita melampau sangat, berdoa sangat dalam bab-bab ni, kadang-kadang kita akan jadi ekstrim dan kita akan terima benda-benda yang di luar daripada yang sepatutnya kita terima. Orang yang mengaji, bagus mengaji ni. Mengaji ni lah maknanya kita baca kitab. Ha, mengaji kitab, baca kitab ni. Baca juga baca, baca ni satu benda yang bagus. Tetapi bila dia baca sebaca-bacanya sehingga dia gunakan akal dia pula, inilah yang menyebabkan dia berfikir seorang tanpa ni merujuk pada Tok Guru. Konon-kononnya dia ni suka baca sangat lah. Habis dalam library tu buku semua dah dibaca. Ha. Sehingga menyebabkan dia mari benda yang unsur-unsur yang lain nak berfikir dengan lebih lagi. Inilah yang menjadikan sampai satu tahap dia mendahulukan akal daripada nas agama. Dia kata, kalau ikut logik tak sabah gini, kata. Ha, sampai satu tahap dia akan jadi gitu. Orang yang terlajak-lajak sangat nak mencari sesuatu perkara tanpa dia merujuk kepada sumber-sumber yang dah ada. Bahkan dia kata tidak memadai kita nak guna hak ni saja. Mesti ada yang disebalik, mesti ada yang disebalik. Ha, situ. Bila mana gitu dia akan guna akal semata-mata. Orang yang berzikir gitu juga. Berzikir ni kita ada cara kita tersendiri yang diajarkan oleh Islam. Zikir, zikir mulut, zikir hati, zikir anggota badan. Nah, tetapi bila mana zikir itu sendiri telah pun kita campur adukkan dengan benda-benda yang lain, aktiviti-aktiviti khurafat yang lain. Itu yang menyebabkan zikir kita jadi zikir tak tertua arah. Jadi bila mana begitu ceritanya, tuan-tuan, orang tu dia bukan mendapat satu cahaya, bahkan dia nampak benda yang sangat terang, lebih daripada cahaya yang sepatutnya. Lapu ni kalau setara ni je okey ni duduk dalam masjid. Tetapi kalau kita nak mari lapu yang duduk di stadium tak dalam masjid, macam mana jadi kita? Penceramah pun tak nak ceramah sebab pecah ke lapu tu. Lapu yang ada di stadium tu kan, lapu yang besar tu, spotlight besar. Kalau kita hari tak dalam kita punya masjid, adakah cahaya dia tu sabah dengan masjid, dengan orang nak duduk, dengan orang nak ngajarnya? Tak sabah sebab cahaya sangat terang. Jadi itu kita kata sesat dalam ceroh. Nak katanya orang ni boleh sesat dalam ceroh, bukan sesat dalam gelap saja, kerana boleh jadi cahaya yang diterima tu melebihi hak kemampuan dia sendiri. Itu nak katanya. Orang yang berzikir, dia tahu kemampuan dia setakat ini je. Tetapi dia pergi zikir lebih-lebih lagi. Sehingga jadi iseng dia. Sehingga jadi tak tentu arah. Kerana amalan yang tidak, yang tidak diambil dengan cara yang tepat. Orang yang mengaji tadi, yang belajar, yang membaca banyak. Sehingga kalau tidak dibataskan hak pemikiran, dia akan guna akal terlajak-lajak. Maka menyebabkan dia akan berfikir. Sehingga mengkebelakangkan nas Al-Quran. Banyak dah berlaku hari ni. Benda begini dipanggil orang sesat dalam ceroh. Sesat dalam ceroh. Baik. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, beriman mesti kena ada tiga. Dengan mulut, dengan lidah, dengan hati dan dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang yang sebut gitu tadi, orang yang kata kita dah sampai satu makam, tak payah dah semayang bang, salah. Sebab dia tidak memenuhi tiga syarat ni, kata ulama. Dia mesti benarkan dengan perbuatan. Kena tunjuk dengan perbuatan kita ni betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman ini katanya ulama kita dia ada beberapa jenis iman. Ada iman yang disandarkan kepada malaikat.
Ada iman yang disandarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, dan ada iman yang disandarkan kepada kita manusia biasa ini, bukan nabi, bukan rasul. Maka katanya ulama kita, iman para malaikat, dia ada iman juga dia. Keimanan dia macam mana? Keimanan dia statik, tidak bertambah dan tidak berkurang. Keimanan para malaikat tidak bertambah, tidak berkurang. Sebab itu ulama kita menyebut dalam kitab-kitab mereka, malaikat kalau dia dah buat kerja tu, dia akan buat kerja tu saja. Dia tidak ada dah nak kreatif sikit, tidak. Dia bila buat kerja tu yang disuruh, yang diamanah, yang diamanah oleh Allah Taala, dia akan buat tu. Allah Taala suruh piku arasy, dia akan piku sampai ke kiamat. Allah Taala kata awak kerja awak dicabut nyawa, dia akan cabut nyawa sampai ke habis hayat dia. Dia kena waktu rezeki, waktu rezeki lah sama-sama. Malaikat tidak akan melawang perintah, dan dia tidak pernah rasa boring dengan apa yang dia buat, walaupun benda yang sama saja. Tak. Kita kadang-kadang manusia kita boring juga tak? Buat kerja sama. Buat kek sama, nak buat roti juga kadang-kadang. Buat roti sama, kadang-kadang nak buat donat juga. Jadi kita mari jemu perasaan boring tu. Kadang-kadang baca Quran sama rasa boring, zikir pula, semayang pula. Kita bangun tahajud kan malam-malam, ada setengah-setengah orang dia baca Quran, dia rasa puas kan? Baca Quran, semayang pula. Lepas pada semayang puas, zikir pula. Ha, ya gitu. Lepas pada zikir puas, tidur lah kita. Dah tahajud kan? Ha, tengah malam buta. Ha. Jadi nak katanya, kita mudah rasa jemu. Tetapi malaikat tidak ada perasaan sebegitu. Maka oleh kerana itulah, keimanan dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia sentiasa taat kepada Allah Ta'ala, tidak melawan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la ya'suna Allah ma amarahum, la ya'suna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni dia tidak pernah engkar kepada arahan Allah Ta'ala, dan dia akan buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada dia. Itu jenis pesan malaikat. Yang kedua, kata ulama kita, keimanan para rasul, para nabi. Keimanan rasul dan nabi, dia sentiasa meningkat, meningkat naik, bertambah sama keimanan dia, tidak pernah berkurang. Sebab nabi dan rasul dia dijaga oleh Allah Ta'ala, yang disebut sebagai al-ismah. Ada ismah, ada penjagaan daripada Allah Ta'ala, penjagaan daripada dosa, daripada buat salah dan sebagainya. Jadi kalau ada juga nabi kita buat salah, buat silap, itu katanya ulama sebagai nak beri satu pendidikan, nak ajar kepada umat dia, kalau jadi gini lagu mana nak buat. Kalau nabi tak buat salah, tak buat benda yang sebegitu rupa, kemungkinan kita tak ada role model nak rujuk ke mana kalau masalah gini berlaku. Ha, tak ada. Ha, jadi itu hikmah. Sebagaimana Nabi Adam dikeluar daripada syurga, nabi kita sendiri ada masa ditegur oleh Allah Ta'ala, berpaling daripada orang yang susah kerana nak dakwah pada orang yang kaya. Ini semua kata ulama' ditafsirkan sebagai perbuatan yang nak mengajar, nak mendidik umat dia supaya buat gini kalau ada berlaku masalah gini, dia nak berjalan keluar. Tidak menafikan nabi dan rasul itu sebagai manusia yang terlindung daripada dosa, tidak menafikan kelebihan itu, katanya ulama. Maka oleh kerana nabi-nabi dan rasul-rasul dia ada ismah, ada perlindungan, penjagaan daripada Allah, maka keimanan dia semakin naik, semakin naik. Ha. Baik. Dan yang ketiga kata ulama, iman yang ketiga adalah iman kita-kita ni, yang tidak rasul, tidak nabi, tidak malaikat, iman kita orang manusia biasa dan juga jin. Maka kita ini ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun iman kita. Kita punya iman yazidu wa yanqus. Ada masa bertambah, ada masa semangat walek naik imanan kita. Rasa semangat nak semayang, nak beribadah, nak sedekah dan sebagainya. Tapi ada taing-taing, ada masa-masa pula kita macam malah. Nak semayang malah. Nak sedekah malah. Malah, jadi malah. Jadi malah tu masa kita ada something wrong dengan iman. Lebih-lebih lagi kalau kita buat maksiat. Sebab kata ulama, yazid al-iman yazidu bitta'ah. Keimanan kita bertambah ni nak cang mana? Bila kita buat benda-benda yang baik. Masa tu iman kita tengah menaik, naik, naik. Nak cang mana iman kita telah menurun, down? Iaitulah bila mana kita yang qus bil maksiat. Kita buat maksiat, kita buat dosa, kesilapan. Masa tu keimanan kita telah pun turun, turun, turun. Ha, naik pula bila mana kita bertaubat, insaf, dan kita buat benda-benda yang baik. Ha, barulah jadi naik semula iman. Jadi iman kita manusia, tuan-tuan, akan bertambah dan berkurang. Dan ada sebahagian ulama menambah lagi peringkat yang keempat. Iman yang keempat, iaitulah iman yang sentiasa menurun, tidak naik-naik.
ada. Katanya pendapat yang keempat, iaitulah iman orang-orang yang fasik, ahlul fusaq, orang-orang yang fasik, orang yang buat dosa ni, sehingga dia tidak sedar daripada apa yang dia buat tu salah, dia panggil fasik. Yang buat dosa sama, yang tak pernah nak rasa insah dengan apa yang dia buat, maka orang ni iman dia sama menurun, sehingga dia rasa macam ke kebal dah daripada nak rasa bersalah tentang maksiat yang dilakukan. Kalau siapa tahap tu dipanggil orang yang keimanan dia turun sama. Ha, turun sama. Dia Islam-Islam tetapi dia tak sembahyang. Dia Islam tapi dia tak tutup aurat. Dia Islam tapi dia ni suka apa nama ni, suka buat dosa-dosa kecil maupun besar. Ha, jadi ini orang panggil orang yang fasik. Orang yang fasik sehingga mana dia bertaubat, dia insah, barulah dia akan berubah status dia kepada orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah cerita pasal keimanan ni tuan-tuan sekalian. Nabi sebut ringkas, amantu billah. Sebutlah aku beriman kepada Allah. Tetapi ulama syarah panjang lebar. Iman tu lagu mana? Ada tahap-tahap dia, ada peringkat dia. Lagu mana nak kata beriman tu? Ada tiga syarat tadi. Ha, ulama syarah banyak. Dan last sekali pasal beriman ni, katanya ulama kita, keimanan ni dia boleh disempurnakan dengan beberapa sokongan. Betul dah kita kata tadi, saya dah buat dah belaka 6 kara ni. Kan rukun iman kan ada 6. Ha, rukun iman percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada qada-qadar, percaya pada hari akhirat. 6 kara memang kita buat belaka dah, kita kata iman sungguh dah. Tetapi kata ulama, ada beberapa perkara yang boleh menyempurnakan lagi keimanan kita yang 6 tadi. Takut-takut kita buat yang 6 tu tidak sempurna. Tidak sempurna. Macam kita semayang lah, tuan-tuan. Kita semayang lah. Kita semayang fardu ni 5 waktu saja. Tetapi adakah kita boleh jamin 5 waktu yang kita buat sehari semalam tu sempurna sungguh? Ha, kita nak jamin. Tak boleh nak jamin kita. Kalau kita nak berpada dengan 5 waktu solat fardu tu saja, tambah-tambah lain dah, tidak ada masalah. Sebab ada sahabat mari tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya nak masuk syurga tetapi saya tak mampu buat amalan-amalan lain kecuali saya nak buat fardu saja, hak wajib saja, boleh ke tak? Nabi kata boleh, silakan buat. Ha. Tetapi kalau kita betul-betul yakin sempurna molek, boleh. Tetapi kalau kita tak yakin, sempurna ke tak semayang, ha, semoleknya kita kena cari sokongan, cari kita punya benda-benda lain yang boleh menyempurnakan balik, boleh tapung balik kita punya hak fardu-fardu tadi. Takut-takut ada cacat celah. Begitu juga dengan keimanan. Keimanan kita pada Allah Ta'ala, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, qada-qadarnya, hari akhirat, betul dah tu kita kata caya-caya-caya. Tetapi takut-takut ada juga seleh-seleh yang jadi tak sempurna molek, tak kukuh, tak kemah-keming kita punya keimanan. Maka Nabi beri jalan keluar kepada masalah tu. Dalam banyak hadis Nabi, Nabi sebut perkataan la yu'minu ahadukum. Ha, kita biasa dengar kan? Hadis Nabi sebut la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang kamu. Tidak beriman seseorang kamu. Ulama kita sebut bukanlah kata kalau dak buat gini tak ada keimanan langsung, bukan. Maksud Nabi tidak beriman itu, contohnya ambil satu hadis. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah dia mencintai seorang saudara dia sebagaimana dia cintai diri dia sendiri. Maksudnya apa benda yang kita rasa sakit kalau orang buat kita, kita jangan buat korang gitu. Apa benda yang kita rasa selesa kalau orang buat gitu kita, kita kena buat kita juga korang. Dia panggil fair and square. Adil. Kita tambah buat gitu kita, kita jangan buat gitu korang. Kalau kita nak orang bantu kita, kita kena bantu orang. Itu dipanggil konsep yang sepatut kena ada dalam orang yang yang beriman. Jadi Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu kalau dia tidak mengasihi saudara dia macam dia kasih pada diri dia. Ulama sebut bukan kata tak ada iman langsung, tetapi tidak beriman dengan sempurnanya iman. Tidak sempurna iman dia itu. Ha, jadi maksudnya apa? Maksudnya bila kita mengasihi saudara kita, hak inilah hak boleh menyokong balik keimanan-keimanan kita yang mungkin ada cacat celah tadi. Ha, tolonglah saudara kita, cintai saudara kita, kasihi saudara kita, bantu dia supaya dengan kita buat gitu, hak tu boleh jadi bantuan penyokong balik kepada iman kita yang ada cacat-cacat tadi.
Itu. Baik. Dalam hadis Nabi banyak sebut tentang sokongan-sokongan ni. Cuma saya nak ambil satu je. Yang mana dalam ni terhimpung belaka. Nabi sebut dalam satu hadis dia, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu dengan sebetul-betul beriman, hatta sehinggalah aku na ahabba ilaih, sehinggalah aku ni dicintai oleh dia, min walidihi, lebih daripada ayah mak dia, wa waladihi, lebih daripada anak pinak dia, wan nasi ajma'in, dan lebih daripada manusia seluruhnya atas dunia. Nabi sebut tidak beriman seorang kamu dengan iman yang sebetul-betulnya, yang sempurnanya, kecuali bila mana kamu telah mencintai aku lebih daripada mak ayah kamu, lebih daripada anak beranak kamu, lebih daripada orang-orang yang lain. Barulah kalau ada keimanan kepada Rasulullah lebih, kita sayang kepada Rasulullah lebih pada orang lain, maka baru kita jadi sempurna keimanan. Jadi kita ambil ni malam ni, nak mensyarahkan hadis qul amantu billah ni, kita ambil beriman kepada Allah ni sokongan kepada beriman tadi. Takut-takut ada yang cacat apa semua, kita tengok hadis yang Nabi sebut ini, bahawa sebenarnya Nabi kata keimanan kita ini nak sempurna molek, kena beri jadi Rasulullah tu duduk nombor satu selepas Allah Ta'ala. Nombor dua lah, Allah Ta'ala nombor satu, keimanan kita cinta pada Allah Ta'ala tu nombor satu. Yang kedua mesti letak Rasulullah dulu, bukan diri kita, bukannya anak anak beranak kita, bukan mak ayah kita, bukan bini kita, bukan, tapi kita tak Rasulullah nombor dua selepas Allah Ta'ala. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala perintah kita buat tanpa ada sanggahan, apa yang Rasulullah perintah pun gitu juga kita buat tanpa ada sanggahan, walaupun bertentangan dengan akal fikiran kita, baru kita jadi boleh menguatkan keimanan kita, menyokong balik kesempurnaan iman kita. Tuan-tuan sekalian, ada perkara-perkara dalam agama kita kita boleh guna akal, ada perkara-perkara dalam agama kita tak boleh guna akal. Kita kena serah pada Allah dan juga Rasulnya yang lebih mengetahui hikmah di sebalik sebab apa kena buat gini. Sebab itu jangan kita nak guna akal dalam semua sekali perkara dalam kehidupan. Saya suka sebut bila mana ada golongan-golongan hari ini yang mendakwa kononnya hadis Nabi bertentangan dengan Quran. Hadis Nabi bertentangan dengan Quran kata. Dia kata tak bertentangan mana? Nabi suruh pakai tudung, dia kata. Dalam Quran mana ada ayat suruh pakai tudung? Dia kata kita. Dia buat mari kontras itu. Padahal tak ada pertembungan pun. Cuma dia buat mari satu pertembungan. Nak katanya kita kena guna Quran lebih daripada hadis. Kerana Quran hak betulnya sebab daripada Tuhan. Bila kita buat kenyataan gitu, seolah-olah kita nak meminggirkan Nabi ya. Nak meminggirkan perkataan Nabi, seolah-olahnya meminggirkan Rasulullah, meminggirkan Nabi. Boleh ke tak gitu? Tak boleh. Apa yang Nabi sebut, itu juga yang Allah Ta'ala sebut. Sebab Rasulullah dia tidak akan sebut berdasarkan nafsu dia. Walaupun dia cakap macam kita, tetapi dia bukan cakap guna nafsu. Dia cakap guna wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia tidak bercakap dengan nafsu, tetapi segala apa yang dia cakap adalah merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu sepatutnya tidak ada pertentangan. Tetapi bila golongan-golongan sedemikian ni dia amari satu kenyataan yang kita nampak ya sungguh rak betul juga bertentangan ni. Dalam Quran tak ada ayat sebut pasal tutup kepala, tutup suruh pakai tudung. Tuan-tuan balik rumah ni carilah dalam Quran tafsir ataupun Google ke, ada dak ayat Quran secara jelas suruh tutup kepala orang puang? Tak ada. Memang tak ada pun. Tetapi adakah dengan tidak ada ayat tu menandakan dak wajib apa kata tudung? Dia buat kesimpulan gitu ni. Golongan dipanggil anti hadis. Dia buat kesimpulan oleh kerana dalam Quran tidak disebutkan apa nama ni ayat yang memerintahkan untuk pakai tudung, maka kesimpulannya orang puang tak wajib pakai tudung gitu. Kesimpulan yang mudah tanpa dirujuk kepada sumber-sumber yang telah ada, ataupun dia nak lebih lagi, dia kata betul lah ada ulama kata gini, tapi tu perkataan dia. Dia kata kita kena pegang hak Quran, dia kata mana tinggi Quran dengan ulama, mesti tinggi Quran. Dia mari kata gitu. Sebenarnya orang ni telah menggunakan akal dia sendiri, pandai-pandai sendiri nak terjemah apa yang ada dalam Quran.
tanpa ada ilmu yang sepatutnya. Ulama dia ada ilmu dia, basic dia, yang dia boleh tafsirkan ikut kaedah yang sebenar. Tapi bila mari puak-puak ni, dia hanya guna logik akal semata-mata. Baik, kita jawablah sebenarnya pasal tudung pada ni. Dalam Quran sebut satu ayat, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dalam surah An-Nur Allah Taala sebut, hendaklah wanita-wanita yang beriman itu melabuhkan khumurnya, tudungnya itu, ala juyubihin, ke atas dada dia. Labuhkan tudung atas dada, tutup tudung tu atas dada, bukan atas kepala. Dia tak sebut ala ru'usihin, tapi ala juyubihin, atas dada. Jadi sebab itu orang anti hadis kata, ni ayat ni sebut ni, ia sebut atas dada, bukan atas kepala. Sebab itu tidak ada ayat yang kata wajib tutup kepala, dia kata. Jadi kita kata sabar dulu, dengar saya nak sebut ni, jangan cepat nak kesimpulan. Panjang cerita gini, kita kena tengok perkataan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat tadi. Allah Ta'ala kata, hendaklah orang puang yang beriman labuhkan khumurihin. Khumur merujuk kepada satu pakaian yang ditutup, apa nama ni, oleh orang puang, yang dipakai oleh orang puang lah, mudah-mudahan ceritanya. Satu pakaian yang dipakai oleh orang puang. Tetapi bagaimanakah pakaian itu? Situ kita kena tanya dia, bagaimanakah pakaian khumur ni ataupun khimar ni? Maka kita belek dalam satu kitab, yang mana kitab tu cerita pasal bab pakaian, pakaian orang-orang Arab, pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang Islam, sama ada sebelum jahiliah ke ataupun selepas jahiliah. Dan dipanggil fiqhu al-albisah, fiqh berpakaian. Dalam kitab tu disebutkan pakaian khumur ataupun khimar ini adalah satu pakaian yang dipakai oleh orang pada zaman jahiliah, bukan zaman Islam, zaman jahiliah lagi, yang mana pakaian itu menutup kepala tetapi dilabuh kepada belakang, labuh pada punggung, tutup macam kita pakai selendang lah, tutup kepala dah tapi labuh pada belakang, kita tutup depan. Lalu mari Islam, bila Nabi bawa Islam, Allah Ta'ala suruh sebut kepada umat dia, comel dah pakaian tu, tutup kepala dah, tetapi kena labuhkan atas dada lah, dia kata. Sebab itu perintah dalam surah An-Nur, dia tak sebut kepala, sebab pakaian khimar, khumur itu telah pun menutup kepala. Pakaian memang tutup kepala dah, comel dah. Islam kalau benda yang comel, dia tak akan ubah, melainkan dia akan buat penambahbaikan saja. Macam tudung lah dia, memang orang jahiliah pakai dah tudung, dia tutup dah kepala, comel tu. Cuma Islam kata hak depan kena tutup juga, hak tu bahaya juga, orang lelaki tengok tu berasa masalah juga tu. Jadi bukan setakat belakang kena tutup, depan ni atas dada kena tutup juga. Sebab itu perintah dalam surah An-Nur tak sebut pala, dia hanya sebut dada. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, tutuplah, labuhkan tudung atas dada. Sebab apa dah sebut pala? Sebab memang pakaian tu tutup pala dah. Itu jawapan dia. Jadi kalau dia tak ambil kisah pasal-pasal apa nama pengertian sebenar tentang sesuatu kalimah, jadi gitulah. Jadi ini sebenarnya ayat memang apa nama ni, orang puang kena tutup kepala lah. Itu yang disimpulkan oleh ulama kita dalam nak menghujahkan balik golongan-golongan yang berfikir dengan akal. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita nak ikut Quran tu bagus, tetapi kalau kita sampai mengenepikan hadis Rasulullah tak bagus. Sebab selepas Allah Ta'ala, mesti kita kena letak Rasulullah yang kedua. Jadi saya ulang sekali lagi, bukan semua perkara dalam agama kita boleh fikir dengan akal. Bukan. Bukan semua. Sayyidina Ali karamallahu wajah sebut, "Law kana ad-din bir-ra'yi, la kana batinul khuffi aula bil mashi." Kalaulah agama ni boleh fikir dengan akal semata-mata, kita nak beramal ibadat ni boleh guna akal saja-saja, kata Sayyidina Ali, mesti dah pakaian khuf yang dipakai oleh orang Arab pada musim sejuk itu, pakaian itu mesti disapu di bawah, mesti disapu di bawah berbanding di atas. Orang Arab dia ada satu pakaian tuan-tuan, nama dia khuf. Pakaian nama dia khuf. Khuf ni dia yang dipakai di kaki, sarung kaki lah, yang dibuat daripada kulit. Jadi sarung kaki ni dipakai pada musim sejuk. Musim sejuk di tanah Arab bukan macam musim hujan di zaman kita, di tempat kita. Musim hujan tempat kita ni sejuk juga, sejuk gitulah. Tetapi musim sejuk di tanah Arab, sejuk dia sejuk angin yang boleh sampai ke tulang dia punya sejuk tu. Oleh kerana itu tak cukup pakai stocking, kena pakai pula satu pakaian yang lain, iaitu yang dibuat daripada kulit, dipanggil khuf. Pakaian macam stocking juga tapi dibuat daripada kulit.
Jadi lepas pada pakai stocking, pakai khuf. Lepas pakai khuf, baru pakai kasut ataupun selipar. Itu cara dia. Jadi dalam bab pakai khuf ni, ada satu bab dalam kitab fiqh dipanggil bab al-mashu ala khuffaini. Satu bab yang menceritakan pada menyatakan menyapu di antara di atas dua khuf, menyapu di atas dua khuf. Jadi khuf ni dipakai pasanglah belah kanan belah kiri. Bila kita pakai khuf tadi, kita dah ambil air sembahyang dah. Kita pakailah khuf nak mari masjid ni, nak sembahyang. Tiba-tiba sampai tangga tu kita ketuk. Batal air sembahyang ataupun kita tepuk dengan orang puan kita. Batal mazhab Syafi'i kita, batal. Nak ambil air sembahyang balik ni. Jadi kita pun ambil lah, ambil basuh muka, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Sampai di kaki, katanya ulama fiqh, bagi orang yang pakai khuf, dia tak perlu pecah khuf. Dia hanya perlu sapu atas kura kaki saja. Ambil air sapu atas kura kaki. Itu saja. Jadi kata Sayyidina Ali, kalaulah agama fikir dengan akal, khuf tadi, orang tak sapu atas kura kaki, mesti sapu bawah tapak lah, dia kata. Sebab kita berjalan dengan tapak kaki. Tahu? Tetapi apa dalam fiqh suruh sapu atas, atas kura kaki, bukan suruh sapu bawah, bawah tapak. Sebabnya itu perintah Allah dan Rasulnya. Perintah gitu dah. Kita tak sanggah. Walaupun kita mikir, tak boleh pergi ni, tak mesti sapu bawah, bukan sapu atas, kata. Hak jalan bawah. Tu contoh yang kita tak nampak tu, sebab tak ada tempat kita. Saya ambil contoh yang nampak sikit lagi, iaitulah bila mana kita ambil air sembahyang macam tadi kot, mari masjid, ketuk ataupun batal air sembahyang kita. Bila batal air sembahyang, kita nak ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang ni, ambil basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Nak mari naik ni, orang yang berfikir dengan akal ni, kita sekat dia muka pintu, kita kata awak jangan naik lagi. Sebab awak dah habis lagi ni. Awak punya wuduk dah habis lagi basuh. Dia kata basuhlah ke, dah pak rukun dah kena. Ada segi awak tak basuh, kita kata dia. Apa dia? Punggung awak tak basuh. Sebab awak ketuk tadi, awak ketuk di punggung. Apa awak dah basuh punggung? Kita tanya dia gitu. Ni bagi orang yang mikir logik akal, kita kena main akal juga. Dia pun jenuh. Kena pergi basuh punggung. Sebab dia mikir dengan akal. Walaupun ketuk tu punggung, tak ada kaitan dengan muka, dengan tangan, dengan pala, dengan kaki. Tapi kita kena buat gitu lah. Tak payah basuh punggung. Sebab tidak ada perintah ambil wuduk basuh punggung. Itu nak katanya, jangan ketepikan Rasulullah. Walaupun nas Quran tu nampak je apa namanya zahirnya begitu, kita kena combine belaka. Ini barulah sempurna molek keimanan kita. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, apa yang kita dapat simpulkan pada malam ini, keimanan yang sebenarnya adalah keimanan yang meletakkan Allah Ta'ala dulu, Rasulullah, dan barulah orang-orang lain di bawah-bawahnya. Dan di akhir hadis itu Nabi sebut semastakim. Lepas pada kita dah kata beriman, kita dah betul-betul percaya pada Allah Ta'ala, buat apa-apa yang disuruh oleh agama kita, maka kita kena istiqamah dengan agama kita. Istiqamah, yakni kita kena konsisten. Jangan kita berbolak-balik. Walaupun ada orang kata tak boleh lagi ni, zaman ni tak boleh ikut lagi tu, jangan. Selagi mana ulama kita sebut kena berpegang dengan agama, walaupun sampai satu masa kita berpegang tu sampai habis ring dah, dengan gerahan kita sendiri kita pegang. Jadi inilah yang kita sepatutnya ambil kesimpulan daripada hadis yang cukup ringkas, tetapi boleh bahas panjang lagi. Jadi banyak lagi tu nak sebut, tapi kita berhenti sekat tu lah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini diberikan manfaat oleh Allah SWT. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.